Okay guys, kita dah sampai dekat Kolam Sri Tanjung. Kolam ni dia bertempat dekat Tanjung Harapan. So ini adalah destinasi saya yang seterusnya. Jom kita tengok kat sini. Kat sini bang, berapa dia punya bayaran? Dia deposit 100, minimum 3 jam, 3 jam 60. 3 jam? 60. 3 jam 60 ringgit guys. 3 jam 60 ringgit? 65. 65 ringgit. Okay. 3 jam 65 ringgit, deposit 100. Okay. Saiz dia lebih kurang dalam 1.5 kilo kot. 1.7 saya rasa. Kan 1.7. Agak okey lah. Baik lah. Saya main kat sebelah kolong kan. Ini kan best lah. Dapat seko. Jom kita tengok ikan yang seterusnya. So ini adalah kenaan untuk tangkapan yang kedua pula. Kita so, try dapat kot. Terbaik dia tarik tadi. Memang best lah. Kan? Okay guys, saya dengan saya sekarang bersama dengan owner Toke kedai Toke Kolam ni. Kan? Betul bang. Nama siapa bang? Saya Basir. Basir. Orang panggil Wak Basir ataupun biasa orang panggil Wak Haji pun ada. Oh, Wak Haji. Bang, dah berapa lama abang miliki kolam ni bang? Saya bermula pada lebih kuranglah 2009. 15 hari bulan 5 2009. 2009. Maknanya, ui, dah berapa tahun tu bang? Ya, lebih kurang dalam 13 tahun. 13 tahun? Wih, lama tu. 13 tahun. So, macam mana apa ni masa PKP tu hari? Apa jadi? Masa PKP, kita keringkan kolam lah. Tak boleh buat apa. Memang keringkan terus? Keringkan terus. Oh, business memang effect habis lah. Memang effect habis. Berapa lama tu abang kena? Lebih kurang tahun lepas, lebih kurang dalam 4 bulan lah. Kolam dia tak berapa besar? Okey, boleh abang cerita sikit tentang kolam ni? Berapa besar kolam ni bang? Kolam ni anggaran dalam lebih kurang lebar dia dalam 70 kaki. Panjang dia lebih kurang dalam 160 kaki. 160 kaki. Okey, agak besar jugaklah. Kan? Kalau ditengok macam ni, view dia memang nampak kecil. Tapi kalau kita baling, boleh lah. Kalau tak ramai, kalau ramai sikit macam ni, ini kira ramai sikit lah. Yeah. Kan? Kalau sampai macam hari Sabtu Minggu tu memang crowded sikit lah. Baling pun kena. Kena berapa? Pelan-pelan lah. Pandailah. Okey, berapa kapasiti untuk tempat ni? Kalau ikut petak yang kita sediakan, 83 orang. 83 orang? Oh, lagi banyak daripada apa yang saya expect tadi. Saya expect lebih kurang dalam 40 orang ke. Masa PKP ni, kita anggarkan cuma kita yang benarkan untuk memancing 55 hingga 60 orang saja. Oh, 55 hingga 60 orang saja kan? Untuk jaga SOP lah. Untuk jaga SOP, kita memang kena buat macam tu. So, ikan-ikan yang abang apa ni ada dekat dalam kolam ni bang? Kerapu, jenaha, siakap, kaci, bawal dan ada kala kadang-kadang merah pun kita masukkan. Oh, banyak juga spesies abang masukkan dalam ni? 6 ke 7 spesies lah dalam kolam. 6 hingga 7 spesies eh? Ui, boleh tahan eh guys. So, paling besar abang masukkan ikan kat dalam ni? Besar lah, paling besar lah. Paling besar, kita masukkan setakat ni 7 kilo. 7 kilo, kerapu? Kerapu dengan siakap. Kerapu dengan siakap, saiz 7 kilo guys. Weh, banyak tu. Besar tu. So, maknanya setiap hari, Isnin sampai Jumaat adalah 100 ekor. Dan Sabtu, Ahad, 150 hingga 200 ekor. Tapi bergantung pada orang yang memancing. Orang kalau yang lagi memancing, ramai yang memancing, kita akan lagi buang lebih. Baik bang. Sebab kita standby untuk hari Jumaat, Sabtu, Ahad, biasa kita standby ikan dalam 400 ekor. Kaki-kaki esting dan kaki-kaki kerapu bolehlah datang ke Kolam Sri Tanjung di Pelabuhan Kelang, kalau nak senang boleh tengok di Google Map ataupun di FB Kolam Sri Tanjung. Okey. Type
di Google Map tu kolam Seri Tanjung, insyaAllah boleh sampai ke kolam sini lah. Okey. Alright bang, terima kasih banyak bang. Okey. So korang jangan lupa datang kat kolam Seri Tanjung. Tempat dia pun agak menarik. Dia tak besar sangat, so memang terbaiklah untuk kita nak casting ataupun mancing dekat sini kan. Orang dia pun tak ada terlalu ramai sangat, tapi okey, ikan dia pun baik-baik. Banyak ikan dilepaskan kat sini. So korang datang sini tau. Akhirnya kerapu kita dapat lah. Yang dicari-cari. Akhirnya kerapu yang kita nak dicari-cari dapat. Alhamdulillah. Nampak kayanya dah pukul 8 malam. Okay, time to check out kan? Daripada pukul 4, 5, 6, 7, 8, 4 jam. Cukup lah kan? Setakat ni. So 4 jam ni saya dapat hasil tangkapan 2 ekor, 1 lucut. Dan kolam ni saya dah tahu dah ada beberapa kolong yang baik spot dia. Salah satu dia dekat depan ni lah yang saya sedia menunggu sampai sekarang. Okay, yang tempat saya dapat kerapu tadi kan? So biasalah kan, bila kolam baru permainan dia pun lain kan. Jadi saya tunggu lagi, tapi memang nampak gayanya macam dah tak ada. So time dia nak tarik pancing lah, balik lah kan. Sekejap, kita sebelum tarik tu kita main tarik first row dulu. Alright, time's up. Bagus lah pelampung ni, simpan pelampung kerapu ni tau tak lama ni. Okay. Okay bang, good luck bang. Okay bang. Okay guys, ini adalah tangkapan salah seorang caster kat sini kan. Dahsyat juga dia dapat 1, 2, 3, 4, 5 2 ekor kaci, 1 jenaha, 1 kerapu, 1 siakap. Wow, dahsyat. Ni saya punya kan, terbaik kan. Kerapu dengan jenaha. Wow, baik lah tempat ni. Sementara tunggu ikan siang sajalah, berak-berak dengan owner kan. Lain kali boleh kita datang sini mancing. Betul tak? Kolam dia kecil, jadi kita tak payah nak pening-pening tau nak cari ikan kan. Ikan duduk kat mana, ikan duduk kat mana kan. Tapi memang dia mesti duduk kat kolong-kolong tu je. Ada lebih kurang berapa kolong kan dalam? 7. 7 kolong. Oh, tapi tadi saya dengar 8 kolong. Orang tu bagi tahu saya main semua kat kolong ke kan. So dapatlah berhasil seekor kerapu dengan seekor jenaha. Bukan pemancing yang memancing melebihi 5 jam, kalau tak dapat ikan boleh minta dengan kontor. Ui. InsyaAllah kita kalau ada ikan katong tu kita akan bagi. Ui. Gantung pada stok ikan. Lain macam bang eh. Orang yang mancing lebih 5 jam tak dapat ikan, kumpau bawa balik pun dapat ikan. Lain macam ah. Memanglah. Kan. Tak kisah ikan apa lah dalam tu. Kisah ikan tu. Bergantung pada stok dalam tong. Ada kita bagi. Weh, terbaik. Rugi korang kalau tak datang ni. Korang yang tak datang tu rugi tau. Tempat ni tak besar, kecil. So senang nak cari ikan. Kan? Ada 7 kolong kat sini. Memang terbaik lah. Ini nasib baik saya sehari je. Kalau saya 3-4 hari kat sini, saya rasa saya dah conquer tempat ni dah. Dah tahu dah spot dia. Kan? setakat ni je. Saya mancing tadi daripada pukul 4. Sekarang ni pukul 8. So lebih kurang dalam 4 jam saya mancing. Hasil dalam 2 ekor. Dan tempat ni saya baru bagi saya, dan saya tak pernah cuba pun tempat ni. Dan hasil dia 2 ekor kira agak memuaskan jugalah.
Kan, betul tak bang? Okay. Yang terbaik lah. Yes, terbaik.